manusia terpilih. Hemon, anak kesayangan, Ned Marnie. Kan anak tiri gua. Satu lagi terakhir, harapan terakhir. Anak kesayangan. Buat kalian yang mau cari tempat top up semua game kesayangan kalian dengan harga yang murah tentunya, langsung aja ke pay.gamestore. Dan pastinya legal 100% aman terpercaya. Karena setiap pembelian disertakan bukti langsung dari Google Play. Langsung aja, linknya ada di deskripsi. Oke, jumpa lagi dengan Dua Danas ya. Di video kali ini masih di game Seven Night 2. Ya, di video kali ini gue cuman mau ini ya, ngecraft. Ini nanti ya, siapa tahu ada yang berhasil ya, semoga ya. Atau kalau dikontenin berhasil. Oke, tapi sebelumnya gue mau bukain ini dulu ya, peti-peti rahasia ini ya. Ada 939, tapi ini dulu lah. Siapa tahu, udah gue tabung 3 hari ya. Siapa tahu kalau 30 gitu. Gue jujur belum pernah dapat Destiny dari situ ya. 10, 20 gitu. 50 udah pernah ya. 30 sekaligus gini belum pernah nih. Siapa tahu berhasil. Cikiwir, ada Destiny. Nah, halaman 2 ada. Terlalu berharap. Ini, ya ini sih Mother Nature nggak terlalu bagus ya. Nah, ini kita mau buka nih. Ini dari event itu ya. Banyak banget tuh ya. Peti harta karunnya ya. Dari event apa namanya? Event forum ya. Dari event forum. Wah, dapat ruby. Dapat rune. Dapat elixir. Lumayan lah. Dapat gold. Sama ini kotak level 2 ya. Gue lupa nih kotak. Bisa kotak level 3. Kotaknya level berapa yang paling mentok ya? Nantilah kita lihat lah ya. Ruby lagi 95. Mantap. Kotak level 2. 21. Rune elixir masih juga ya. Oke. 105 rubinya kali ini. Lebih mantap lagi. 17 kotak level 2 nya. 90 rubinya. Lumayan ya. Ini panen rubi juga nih ngomong-ngomong ya. 15 rubi 85. Oke. 21 90. Waduh, ini benar-benar peti harta karun ini. 14 level 2 nya. Ininya 105. Nice. Elixir hijau, runestone hijau lumayan banyak juga ya. Wah, ini 20 nih, lumayan. Rubinya tapi cuma 75. Oke, 16, 90, 48 terakhir ini. Oke, 25 doang. Nah, kotak level 2 ada 171. Apakah bisa berhasil upgrade nih ke kotak level 3? Kita lihat. Wah, 20 kotak level 3. Oh, bisa jadi ada kotak level 4 ternyata, guys. Ada kotak level 4. Oke, cuman dikit, 19 doang. Nah, ini kotak level 3, elixir sama ini ya, batu hijau ya. Batu biru ya. 39 kotak level 3. Adakah yang bisa berhasil jadi kotak level 5? Ya, enggak dong. Ini kotak level 3 loh. Kotak level 4 dulu dong. Masa kotak level 5. Kotak level 4. Tiket hero 18, cuy. Lumayan ya. Lumayan bagus banget ya. Terus ini ada 9 level 4 ya. Waduh, gila nih. Legendary elixir atau kotak level 5. Semoga kotak level 5. Kayaknya ini terakhir ya. Kayaknya udah nggak ada event apa-apa lagi kan ya di itu ya, di forum ya. Kayaknya ini terakhir deh. Yuk, level 5 please. Gue nggak tahu level 5 bisa dapat apa. Di forum ada ya, di forumnya Net Marble ada. Oke, please. Pet summon tiket 2. Kotak level 5-nya 2 nih, cuy. Bisa dapat apa ini? 10 pet summon tiket ya. Legendary. Legendary platform atau legendary pet summon voucher. Please, legendary pet summon voucher. Please. Apakah Net Marble sebaik itu ya? Cuman 2 ya. Gila, dari 900 chest level 1 hampir 1000 ya, 940-an ya. Yang jadi chest level 5 cuman 2. Waduh, hadiahnya mantep nih padahal ya. Legendary pet summon voucher, please please. Ya, tolong Net Marble ya, tolong kasih aku. Mau ke level 5 isinya cuman gini. Tapi rubinya banyak loh. Gua udah gak ngitungin deh tadi ruby berapa ya. Tiket ya lumayan lah. Tiketnya tiket hero tadi aja lumayan ya. 10 lah kalau nggak salah tadi ya. Mantap ya. Oke lah. Mantap ya. Nah, ini gua sih jadiin ini aja ya. Jadiin S dulu aja lah. Karena gua di sini kan lebih sering make tim ofensif gitu ya. Jadi gua akan jadiin S lah ya. Oke. Kita klaim.
Eh, loh, random ya. Main pilih-pilih aja aja. Obtain one of the four. Oh iya, random. Ternyata random cuy. Berarti ya pasrah kita ya. Oh, untung dapatnya S terus loh. Loh, kok itu new sih? Oh, nah ini ya, necklace-nya Evan ya. Loh, kok mercenary commander? Huh, kayaknya yang terakhir bukan ya. Yang terakhir bukan ya guys. Cuman 3 doang ya. Oke, kita coba craft ya. Nah, craft-nya di mana ya? Aksesoris ya. Legendary. Loh. Oh, gua kekurangan bahan crafting jewel kayaknya nih. Kita 150 cukup enggak ya? Eh, jangan semua habis gold gua entar. Eh, gold-nya banyak ya. Oh, gara-gara buka kotak rahasia tadi ya. Wah, kotak imba tadi tuh. Jadi banyak tuh. 50 cukup lah, 50 cukup kali ya. Oke, aksesoris apa aja yang bisa dibikin nih? Nah, ini ya. Ada dua kita es. Jadi yuk. Wah, ini sih susah banget ya. 1% sih gila loh. Manusia terpilih yang bisa nge-craft ini terus jadi ya. Obsidian crafting es energy. Oke. Crafting. Iya. Srot. Aduh. Hanya orang terpilih cuy memang sih. Salah satunya gua nih, ya. Hicikiwir forgotten memory piece lama-lama habis nih. Oke. Satu, dua, iya, satu, dua, ah, cuman jadi es krim cornetto, es krim cornetto doang nih, cornello cornetto nih, aduh, payah, payah. Ada lagi kah? Moonstone, nah ini Evan, ya ini juga bagus, ini bagus banget bahkan ya, untuk tim tank ini sih bagus banget ini, yuk, Evan yuk, come on. Satu. Aduh. Jadi apa itu? Jadi tokai doang. Ah, udah gak ada lagi ya. Cuman 3 ya dapatnya ya. Sayang sekali, sayang sekali. Kita harus nunggu berapa lama ini? Harus nunggu 97 lagi. Masih lama sekali. Evan baru 1. Ini juga, aduh. Masih lama ya. Ya, buka apa lagi nih? Apa yang bisa dibuka nih? Udah ya, ya ini paling pet fragment ya. 2,54 ya, lumayan lah. Ini ada 1, ini ada 3 ya. Oh iya ini. Ini kita hari ini dapat ya. Nah, ini gua perlu letargic sih itu sih. Cuman bayar 3 juta, tapi nggak apa-apalah. Gua nggak nyangka ya ini bisa dikasih gratis ternyata ya. Dikasih gratis loh ini loh. Immortal, gua perlu ini sih. Si letargic gua kurang ya. Di sini kita perlu letargic banget ya buat ngalahin Jeff ya. Buat nge-counter Jeff lah, harus pakai letargic ya. Gua belilah satu ini. Oke. Okay. 3.500. Oh, untung tadi habis buka kotak ajaib. Ya, ini sih pasti jadi ya. Ini sayangnya gua udah punya ternyata, cuman ya nggak apa-apa. Kita lock dulu. Kita perlu pasang di beberapa hero jadi punya double, nggak apa-apa letargic ya. Oke, kode tadi equipment banyak ya itu ya, yang tadi yang si S sama itulah ya, S sama Aceng tadi ya, sama Aceng, S sama siapa, ah sama Evan. Nah ini kayaknya masih ada waktu, gua coba akun cireng lah ya, gua coba akun cireng bentar ya, gua ganti akun dulu ya. Nah ini gua udah di akunnya cireng ya, akunnya cireng kok lebih banyak ininya ya, kayaknya akun pisang kayaknya udah ada yang gua buka sebagian mungkin ya. Oke, kita langsung buka dulu aja ya. Pet dulu deh. Oke, lumayan. 2 pet merah gue 88, 12 lagi loh ini loh. Ayo net verbal. Digenapin dong. 12 lumayan tuh. Ya udah, ini ada 984 ya. Ini peti yang sangat lumayan nih ya. Mount of Seven Night nih. Yuk, kita bongkar lagi isinya. Ada 20 lumayan. Kita mengincar yang ini aja ya. Yang chest level 2 nya ya. 21 nice, rubinya banyak. Kayaknya lebih hoki dari pisang ya. Emang akun ini lebih hoki sih. 26 tuh dapatnya selalu lebih banyak dari akun pisang ya. 19 oke, okay, gak apa-apa. Lagi 18 udah mulai menurun ya. 16 udah mulai menurun. Awal-awal doang tadi bagus kurang ajar. 22 lagi nice. Oke, okay. 24 nice, oke, okay lah. Bagus ini. Nah ini jelek nih, 14 ya, kayak akun pisang tadi.
Oke, 93 terakhir. 23 dapatnya. Mantap. Ada 203 chest level 2. Oke. Kita buka. Ada 28, cakep, chest level 3. Waduh, 17 doang. Ini sisa 5. Ada 1, nice, oke. Ada 46 chest level 3. Kita lihat bisa jadi berapa chest level 4. Ichikiwir 5 doang dong. Kok di sininya melempem ya 5 doang ya. Ini hero summon tiketnya 10. Oke, cuman 5. Nggak tahu nih jadi berapa yang level 5 ya, please. Chest level 5. Come on. Cuman ada 1 ya. Pisang tadi 2 loh. Ini cuman 1 ya. Susah banget ya. Pet summon tiket 3. Oke. 1 tapi kalau hoki ya bisa langsung dapat nih legendary pet summon voucher. Come on. Seven Knight. Knight Marble. Aduh, 1 juta doang anjir. Tapi goldnya lumayan lah, lumayan nambah banyak lah ya. Oke, kita buka aksesoris sekarang. Duh, ini banyak ya. Shield ya, inilah yang tadi lah ya. Daily check-in, new. Shield corset ring, oke. Ya, corset ya. Kurang dong. Nah, ini Evan, bagus. Ya, corset lagi dong. Sayang sekali. Ini avalanche. Ini apa? Oh, udah transfer 5. Ini random. Ini dari tiket. Ini dari tiket. Gue baru ingat. Dari tiket. Dari kupon-kupon. Ada kupon ya. Terus juga kita lagi ada daily ya. Daily. Pokoknya nanti dikasih tiket. Equip, hero, sama pet. Masing-masing 10 ya. 10 single. Sama ruby di hari pertama 1100 kita udah ya. Sama nanti di hari terakhir ada 1100 lagi gitu. Cuman 5 hari kalau nggak salah. Check-in event gitulah ya. Nah ini nih, nanti kita crafting ya, gak bisa dari sini ya, kita crafting ada 3 craft aksesoris apa aja tadi ya. Moonstone Eva, nah ini yuk, ada 2 tuh, banyak ternyata. Wih, banyak ya, dari field exploration berarti gue sering dapet ini. Yuk emang, yuk, masa iya satu gak dapet, yuk emang lah, ayolah Evan lah. Evan, ayo Evan, 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 Evan. Aduh, tidak mau upgrade jadinya. Tokai lagi, tokai lagi. Ayo. Come on. Ayo, Kang Tempa yang bener dong. Aduh, anjir. 1%, 1%. Ayo, manusia terpilih. Come on. Anak kesayangan. Netmar. Kan, anak tiri gua. Satu lagi, terakhir. Harapan terakhir. Anak kesayangan. Netmar. Gagal cuy, gagal cuy. Ini lebih susah dari gacha ini cuy. 1% ya. Ini koset ada 2 ya. Ya, ya kalau dapat syukur nggak juga nggak apa-apalah kalau koset mah ya. Oke. Okay. Udah dapat ini doang. Sayap. Dapat sayap patah. Ayo. Iya, dapat syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa. Apalagi siapa lagi yang bisa dibikin? Aceng nggak bisa, Aceng nggak bisa ya? Iya, nggak ada Aceng. Udah gitu doang. Nggak ada seru-serunya. Tidak ada seru-serunya bos, gitu doang. Kita nge-craft ini ya. Ini gue juga butuh letargic. Ini sih lumayan oke sih kalau akun ini ya, lumayan lengkap lah ya. Tapi kalau bisa dapat letargic lagi sih oke lah ya. Kurang satu sih letargic gue sih. Ini sih ya, kita ambil letargic lagi. Di sini juga nice. Lalu apa lagi ya? Duh. Oh, Mother Nature gue bisa bikin ini. Ya udahlah, kita bikin lah. Oke. Forgotten Memory ini jangan dibikin dulu lah ya. Ini Purification Crystal nih, bikin nggak apa-apa lah. Ntar kita bisa bikin ini exclusive equipment yang biru-birunya 2, nanti aja deh, itu mah off camera lah ya. Udah ya, paling gitu doang deh. Tapi lumayan sih, event Mount of Seven Knight itu lumayan ya. Ruby kita dapat banyak ya kan. Ruby banyak. Cuman ini kita kan dibatas ya, oh yang ini ya sayangnya. Jadi kita cuma bisa dapat satu ya. Town limit 15 doang. 15 kali 10 150 tanggung ya. Nggak bisa dapat lagi ya. Atau kita masih dapat lagi nggak ya? Ada apa lagi nih di sini? Craft result ya. Oh, Mother's Nature. Ntar aja deh ini ya, ntar aja deh. Gue lupa bolong, kurang cincin sih terutama. Itu belum ada semua sih di akun ini ya.
cincin sih terutama sih. Udah, tidak ada apa-apa lagi. Nah, dari kopen yang tadi yang dari sini ya. Seperti biasa linknya yang dari komunitas Thailand aja langsung dipencet sekaligus kelar ya. Ya udah, segitu aja ya video kali ini ya. Kurang ada yang beruntung ya. Akunnya dua-dua gua sampah anjir. Nge-crave sampah. Buka kotak Mono of Seven Night. Sampah juga ya. Nanti kalau kalian ada yang dapat pet legendary ya dari situ ya, tulis di komentar ya, ngiri gua. Kena garam gua pasti. Aduh, ini kurang 12 lagi. Ya udahlah, segitu dulu deh kalau gitu ya. Gua pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya, supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silakan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua.